Kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan membuat pemerintah Kota Sorong mengambil kebijakan baru dengan menutup 3 hari pasar Remu dan akan dimulai pada minggu depan. Setelah penutupan pasar akan dipasang portal masuk dan keluar. Wali Kota Sorong Lambirjit Mau mengatakan setelah pemasangan portal di Pasar Sentral Remu, setiap masyarakat yang datang wajib untuk dilakukan tes suhu tubuh dan wajib menggunakan masker. Mulai minggu depan sudah pasti, satu hari sebelum ditetapkan. Nanti besok mereka lapor ke saya. Setelah itu kalau saya mulai tetapkan waktu, kita turun ke depan untuk membuat palang di pasar, dan kita atur alur masuk arus penumpang dan barang itu di satu jalur itu akan disiapkan pos rapid atau pemeriksaan para pelaku bisnis di pasar itu ada jalur untuk keluar. Mengingat situasi Pasar Sentral Remu saat ini sudah tidak menerapkan protokol kesehatan dan bahkan aktivitas proses jual beli berjalan dengan normal. Padahal penyebaran COVID-19 sudah semakin meningkat di Kota Sorong. Data terakhir jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Sorong mencapai 74 kasus dan kawasan Pasar Remu yang berada di Kelurahan Remu Selatan jumlah kasusnya mulai meningkat. Lora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.